Songo itu di ure dan di perut. Dowo nipo. Ur kan dowo. Nipo. Regete keterlaluan. Nah regete misalnya regete berarti telu karo loro. Wis oleh lima lho. Kemudian orang membat sebabnya apa? Ini bisa pembinaan beri nilai bisa satu, bisa dua, atau bagaimana pembinaan nanti bisa berdiskusi di dalam blok penilaian. Jadi tadi panjangnya pol telu reget banget katakan 1,5 ya dah. Terus orang membat misalnya siji berarti biro tipis atau penjenengan mau hidup berarti keterlaluan nak siji setengah aku ra oleh 1,4 nah range nilai itu selama ini agar kita tenaga penilai tidak kesulitan narasumber yang mengarahkan dan membuat buku pedoman tata nilai itu memberikan beda dalam bentuk 1/4, 1/2, 3/4 burung itu resik banget mutlak telu kurang resik dikurang setelah 1/4 berarti loro 3/4 telu papat reget kurang 1/2 berarti loro 1/2 reget pol dikurangi telu papat berarti mung loro 1/4 paham gitu. Itu pengurangannya dimulai dari 1/4, 1/2, 3/4 seandainya akan dibuat limit mendekati yang benar nanti bisa 0,2, 3, 4 misalnya tetapi pada saat penggunaan aku diri penggunaan mungkin sulit akan melakukan ini singkini telu koma bila singkini loro koma walu singkini koma bila wah waktu penilaian habis makanya nilainya dibuat selisih 1/4, 1/2, 3/4 bulat paham ya kemudian tadi saya sudah matur komponen suara depan itu diurai menjadi 3 unsur panjang, lambat. Paham ya? Mungkin sampai di sini dulu ada yang perlu diulangi atau perlu ditanyakan monggo. Kalau di panjang cukup dengan catatan di lain hari panjenengan akan ngerasakan penjelasan lebih lanjut kami termasuk Pak Guntur, Pak Sofit dan Pak Tori, Pak Ali, Pak Mustafa siap nyawasi penjelasan lebih lanjut itu ya kami masuk ke suara tengah tadi saya matur suara depan komponen suara depan harus ada 3 subunsur begitu pula suara tengah itu juga harus memenuhi 3 subunsur 3 subunsur itu bagaimana suara tengah itu harus jelas lengkap dan bertekanan jelas, lengkap, dan bertekanan.
jelas, lengkap dan bertekanan, ini masing-masing unsur nanti sama dengan komponen suara depan, masing-masing maksimal nilai 3. 3 unsur ini kalau kita jumlah mendapatkan nilai yang maksimal 9. Nah, sekarang jelas di sini harus secara nyata suara tengah itu mempunyai dua nada antara ke dan tepat. Jelas lengkap sudah dua unsur kita mendapatkan. Nah, unsur berikutnya adalah bertekanan. Nah, bertekanan di sini bahwa suara tengah ini benar-benar disuarakan oleh burung pada saat manggung itu dengan tegas, dengan power yang baik, dan seolah-olah berjeda. Kalau tulisan ada komanya, paham ya? Nah, sekarang kalau suara tengah itu harus lengkap, jelas, bertekanan. Lengkap berarti ada suara ke dan tek. Kemudian jelas sudah otomatis itu kita mendengar adanya suara yang jelas. Kemudian bertekanan seolah-olah suara antara dua suara ke dan tek ini mempunyai jeda. Kita masuk ke burung manggung yang sering kita dengar. Umumnya sudah bisa mendengar. Ada lengkap. Karena apa? Ada ke dan tek lengkap. Namun ini diucapkan, dianggungkan, disuarakan, kita mendengar tidak ada jeda. Berarti lengkapnya pendengar bisa memberikan nilai 3. Lengkap dong. Ini orang ngangguk koma lemu seperti kesusu dari orang. Nah, orang ngejegani berarti orang ngeleng tidak diperlu. Ini bisa ngeleng kelu karena lengkap. Berarti pendengar bisa memberikan nilai kurang dari 3. Seperti tadi saya suara depan matur, bisa 1,5 atau 1,4. Ya sih. Kemudian bertekanan, nah kira-kira itu diucapkan berjalan. Ada power enggak? Suara tengah seperti itu diharapkan yang memenuhi pedoman tata nilai. Nah sekarang yang tidak memenuhi pedoman tata nilai ada enggak? Ada. Misalnya Au ketuk. Orang ketuk nih ketuk. Au ketuk. Bukan ketuk. Jelas nih. Untuk burung yang tadi saya masuk ketuk. Nanti lebih dalam akan dijelaskan oleh Rio Kawasin. Cukup jelas juga ini. Sekarang kita masuk ke suara ujung. Suara ujung itu juga harus yang mempunyai 3 subunsur. 3 subunsur seperti tadi komponen depan tengah. Sekarang kita masuk ke suara ujung. Suara ujung itu harus dan panjang, bersih, dan panjang, bahwa suara ujung itu
benar-benar panjang, bersih, jelas, tidak mengandung huruf R, tidak serak, bergema. Suara ujung itu kita dengar seolah-olah ada berengengnya kalau sound system bereko. Nah, sekarang apakah ada burung yang suara ujungnya itu tidak panjang? Oke banget aku yang duwe ini yang lemah. Aku ketepuk, aku ketepak, aku ketepuk, aku ketepuk, aku ketepuk, aku ketepuk. Hal-hal semacam ini, unsur-unsur seperti ini, penjenengan harus cermat. Bila mana perlu didiskusikan dengan teman pada saat ketiga di setiap blok di persidangan. Cukup bisa dimengerti dengan catatan apabila nanti di luar forum ini panjenengan menginginkan penjelasan lebih lanjut, tim diri seperti Pak Sobek dan kawan-kawan siap untuk nyawasi ini.